suka banget. Karena ada Jessica Jen, semua transmisikan dengan baik. Rasanya bener-bener enak Seo, Tom Hamindo, Opa, Jong. Demi kamu, demi kamu, aku rela. Minasan, konnichiwa. Oke guys, jadi tadi kita habis olahraga dari jam 6 pagi. Dan kita mau breakfast di dekatnya GBK, ada hotel bintang 5 namanya Hotel Mulia. Nah, kata temanku, ini enak banget. Jadi aku pengin cobain, cuma kan enggak enak kalau coba sendiri kan. Jadi cobain bareng Jessica Jen supaya makin enak. By the way, ini kita cuma jalan kaki doang dari jogging ya. Sungguh sangat sehat. Sehat banget ya. Mantap. Nah, jadi guys, restoran itu ada banyak sebenarnya di hotel ini. Cuma katanya temanku yang enak tuh namanya The Cafe. The Cafe itu. Jadi kita langsung mau makan di The Cafe. Let's go. Lapar? Lapar banget. Lapar banget. Kita jogging untuk ini. Iya. Let's go. Jen, kamu kalau bandingin ini lucu banget. Kecil banget. Tingginya hampir sama ya, Gin. Ininya yang kegedean, bukan aku yang kekecilan. Iya, benar-benar. Setuju. Kamu pas banget kok. Iya kan, aku Yoi. Ideal banget. Ideal banget. Lihat aja foto-foto IG-ku. Oke guys, tadi kita habis keliling dan banyak banget makanannya. Banyak banget. Kita langsung mau mulai dari paling ujung sini, yaitu omelet. Ya kita cobainnya berderet ya, sampai ujung ya. Iya, oke, okay, siap ya. Oke. Seru banget. Nah, yang omelet ini paketnya sama hash brown, terus ada sayur, ada baked bean, terus ada beef bacon. Wow. Dan sosis. Sausage, chicken sausage. Yoi. Ini kayak lebih ke western gitu ya sebelah sini ya? Yoi. Kita dua-dua aja ya? Dua-dua? Maksudnya dua, terus bagi dua. Oke. Biar kita bisa makan banyak. Oke. Yeay. Kita makan dulu kali ya? Hah? Apa ambil lagi dulu? Ambil dulu yang banyak. Oke. Let's go. Guys, berikutnya noodle station. Ada bakso. Mie itu boleh mie yang kiri ya? Boleh, Kak. Yang kecil ya? Iya. Satu porsi, Kak. Thank you. Ada bakso, bakso sapi, bakso ikan, udang, sama apa ini? Sayur apa nggak? Kak, ini apa kak? Dari sini aja mungkin kelihatan. Oh. Pokcel, ada jamur. Jamur boleh. Enoki boleh. Siap. Shimeji? Shimeji boleh. Siap. Kali ini apa? Ini beef, prawn, bisbo, bimbo. Siap, gas. Aku mau ada baksonya apa aja? Semua aja sih? Semua ya boleh. Satu porsi. Seporsi aja kak? Satu porsi, siap. Ada daun bawang, bawang goreng, cabai, chili oil. Oh wow. Ini toppingnya ya? Yang kamu suka aja, aku makan apa aja kok. Oh, jangan makan apa aja? Kayaknya setelah kita sama deh, sejauh ini kita bikin video makan bareng ya. Jadi kita suka apa aja sih tempatnya ya? Benar. Wow. Lomboknya lucu ya mas? Katulor gitu. Pakai semua ya? Pakai aja kak. Bawangnya banyak. Banyak. Oke guys, berikutnya arena makanan Indonesia. Silakan pak. Wah, ada nasi goreng, mie goreng. Mie goreng, ada rendang. Rendang. Ada ayam goreng. Ada ayam goreng. Ada ketupat dan sayur. Wow. Nasi gorengnya wajib sih. Iya. Ah, nasi gorengnya. Nasi goreng. Nasi gorengnya. Nasi goreng. Wow, coklat aku suka. Kayak lembek-lembek gitu ya, aku suka tuh. Iya. Nasi goreng. Nasi goreng kampung itu pak. Nasi goreng kampung, mantap. Mie goreng ya. Mie goreng. Iya, ma. Apa pakai kerupuk kan? Pasti pak. Wajib pak. Kerupuk apa itu? Wah, kerupuk orang. Iya. Wow, Indonesia sekali. Ada ini weh, magic jar. Apa lagi pak? Ini pak, rendang, ayam goreng. Boleh diambil pak. Oh, makasih ya. Gak di warteg, gak di hotel, makannya rendang. Rendangnya kayaknya enak banget. Wow. Kamu kalau makan all you can eat, ada pikiran gak boleh rugi gak? Iya. Sampai perut aku sakit setiap kali makan. Terus aku kayak mikir, ini gimana ya? Worth it gak sih perut aku sakit? Kamu mau paham?
mau paha? Yo iya, udah hafal. Wih. Apa ini goreng? Gorengan apa? Bakwan, bakwan. Bakwan. Bakso. Bakso Surabaya. Dua ya? Iya. Ini? Lumpia? Satu, dua? Satu aja deh. Oke. Okay. Wow. Sebelahnya langsung dimsum ya guys. Kita ada chicken pao, ada dimsum, ada hakau. Ada somay ya ini. Ya. Masnya masih sama ya. Masih sama. Silakan. Mau bakpao enggak? Bakpao ayam. Enggak deh. Aku kalau isi tausa ada enggak, Mas? Tausanya kosong. Oh, kosong. Nah, aku mau hakau aja. Hakau, okay. Hakau ya. Aku hakau sama somay deh. Sama-sama. Pas banget, Mas. Iya, Pak. Tambah lagi. Wih. Wih. Makasih ya, Mas. Iya. Kamu mau saus apa? Saus sambal ya? Bebas. Saus sambal. Itu saus apa? Sambal sama tomat. Oke. Oke. Makasih, Mak. Wah, ini favorit aku sih. Wah, ini guys. Wah. Wah. Favorit kita berdua nih. Iya. Wow. Wow, fresh banget ya. Dan ini salmon, ini salmon sama maguro. Apa namanya? Maguro tuna. Tuna. Wah. Sampai lupa loh bahasa Indonesianya apa. Ini ada ini, Beh. Ada kak ini apa aja ya, Kak? Octopus. Crab stick. Oh. Itu mix yang combo. Boleh, Beh? Iya. Boleh cobain ya. Soalnya kalau sashimi itu kayak gak berat sama sekali kan, jadi kita bisa iya, langsung telan, kayak bisa langsung kayak diminum gitu. Cuman nggak tahu deh ada nasi goreng kampung, ada bakmi, ada dim. Bisa. Kita bisa. Semangat. Wah, ini bagian annyeonghaseyo. Hah? Korea kan? Korea, bukan Jepang. Oh iya, Jepang. Kamu ambil deh. Oke. Okay. Oke. Okay. Dua. Ini kayaknya BTW bukan mangkoknya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ini abon ya? Iya, kayaknya abon deh. Wadidaw. Nasinya kayak pulen banget gitu. Yoi. Ini crab stick. Kamu suka crab stick gak? Nasi suka. Let's go. Let's go. Mantap. Guys, katanya bapaknya ini jus yang paling favorit. Best ya. Best in di Mulia. Hotel Mulia. Ini namanya apa ini? Ini celery. Mixed healthy juice. Mixed healthy juice. Ini dua. Yoi. Mari kita coba. Wow. Mari kita coba. Hijau sekali. Aduh. Oke, makasih Pak. Oke, sip. Oke guys, kita sudah ambil banyak banget. Bisa ngomong sama? Memang banyak banget. Kok bisa nih ngomong sama? Oke. Mulai dari mana nih? Sashimi gak sih? Oke, sashimi. Yang paling ringan dulu. Tadi BTW kita dibawa ini nih guys. Dikasih, beda gak sih? Dikasih salmon belly gitu katanya. Banyak banget. Gimana cara makan di sini nih, Gies? Aku coba salmon belly dulu deh. Let's go. Wow. Kita lagi, Mas. Wah. Ini enggak ada amisnya sama sekali. Meleleh, guys. Wow. Wah, ini sangat-sangat mantap sih. Wah, gila sih ini. Ini enak banget sih. Wah. By the way, untuk breakfast harga 300.000, tapi untuk lunch dan dinner sekitar 600-700 guys katanya. Worth it gak menurut kamu? Nanti ya di akhir video ya. Dari ini aja udah worth it. Dari ini udah worth it banget sih. Ini berapa woy? Kalau di Jepang atau kalau di Indonesia? Terus ini fresh banget loh. Menurut kamu fresh gak? Kan kamu, banget. Kan kamu kualitasnya udah kualitas Jepang kan? Kualitas Jepang. Aduh. Waduh, kalian ngambil dua loh guys. Iya guys. Ini enak banget gak? Ya, enak banget beneran. Coba aku mau cobain yang ini deh. Yang ini bukan beli ya? Ini iya bagian biasa. Tapi gendut-gendut banget guys. Gendut banget. Wow. Enak ini juga. Yang ini lebih lembut. Lebih lembut lagi. Kalau yang tadi tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal dan bisa digigit-gigit kan? Ini kalau di restoran 100.000 gak sih sepiring sini? Ini. Gak sampai segini weh. Ini 200-300 kali. Aku waktu itu beli sashimi. Salmon 2 slice doang 40.000. Iya kan? Ini worth it. Wara sih. Wara sih. Enak banget. Kayaknya daerah sini udah 300.000 nih. Sashimi nih. Wow. Enak banget sih ini.
cobain yuk. Ada taco octopus. Taco biasa aku kurang suka sih. Oh ya. Kayak agak bertekstur gitu kan. Iya. Tekstur tentakelnya aku kurang suka. Oke sih. Oke. Enak. Berikutnya ini. Ini kayaknya tuna. Oh, tuna. Segar-segar semua. Oke. Yang udah kita singkirin dulu, nanti kita makan abis ini. Crab stick-nya belum kita makan. Tada! Tinggalin. Makan aja. Lagi dua nggak? Apa aja? Enak. Lebih, rasanya lebih kepiting daripada yang di supermarket. Oke, berikutnya mau apa nih? Ini. Biar mie. Biar masih panas. Oh iya, mie. Ini mie-nya banyak banget sih ininya. Bumbunya banyak banget ya guys. Banyak banget guys. Wow. Aduk dulu. Merah banget. Aduh ini pasti enak sih. Nih kamu udang. Aku taruh mana? Itu tuh piring kita. Kali ini aja suka udang. Udang. Ini dulu. Kamu nggak mau yang kecil? Yaudah deh. Cobain. Oke. Okay. Ambil satu-satu ya guys. Mie-nya. Wow. Thank you. Thank you. Beef. Kita kok ambilnya tuker gini. Aduh ini kuahnya kayak sedap kayak banget. Sedap banget kayaknya. Kuahnya pakai kuahnya kayak gini, wey. Oh, biar bisa diminum gitu loh. Kayak kayak gini. Wih. Oke, kita lagi, Mas. Minyak dulu kali. Minyak dulu ya. Minyak kelihatan enak sih. Cili sausnya tuh enak banget sih. Ini lebih ke kayak noodle-noodle yang kayak di kayak Singapura gitu. Iya, benar. Wah. Beefnya cobain beefnya. Iya, beefnya enak banget. Menurut aku karena ada cili sausnya tadi loh, yang wijen minyak apa? Itu. Cili saus minyak, itunya ya minyak itu. Ini kuahnya enak banget sih. Kuahnya enak banget guys. Kuahnya kayak ramen ya? Iya. enak banget. Udang. Bakso ikan. Mungkin sepanjang video kalian harus hitung enaknya berapa kali. Nanti kita berdua, nanti kita pilihin. Hadiahnya apa bang? Kalau nggak menanti, transfer. Tas dulu, boleh. Wow, gak enak. Sengaja ngomong enak biar bingung. Menurut kamu enak gak? Amat. Aku sih enak. Tapi bilang enak. Beefnya sih juara. Cinca enak ya? Cinca enak banget. Cinca enak, cinca masih soyo. Ayo lo bingung kan? Cinca oishi enak banget. Aduh cabai rawitnya pas digigit enak banget. Wow. Gila. Wah juara. Tahunya. Enak-enak. Nih, makan terus minum kuahnya. Turunin biar kamu dapet juga. Gak apa-apa. Jangan. Gak apa. Aku nanti gak habis. Oke. Nih kuahnya. Udah. Oke. Thank you. Oke, sobat terakhir guys. Ya kamu kuahnya. Gak apa. Kita lagi, Mas. Kita lagi, Mas. The best. Enak banget. Jus yuk. Terima kasih, Mas. Senang apa? Terima kasih, Mas. Ini pak coy loh. Ih, enak banget. Aku pikir kayak bakal aneh gitu, kayak sayur kan. Pak coy. Wangi banget. Ini jus-jusnya, kalian gak bakal bisa temuin di toko-toko jus sih. Enak banget. Karena ini pakai pak coy. Ginger, lemon, kayak campurannya tuh sama pineapple. Campurannya tuh kayak aku pikir enggak bakal enak, campurannya kayak lagi pakai mystery box. Bahan apa ya? Enggak salah. Tapi enak. Ya masa pak coy sama pineapple kan? Enak banget. Enak banget. Wah, enak banget. Asam-asam, segar tapi ada kayak jahenya. Asamnya tuh dari lemon,
Terus manisnya tuh dari pineapple. Terus rasa-rasa sehatnya juga ada ya dari paktanya. Yummy. Dimsum. Oke guys, berikutnya dimsum. Hakau. Kamu suka enggak? Aku suka, suka banget. Suka banget. Beda-beda banget cara rasanya di setiap tempat. Iya. Dan ini rasanya enak. Ini aku suka. Kulitnya tuh pas kenyal. Iya. Udangnya juga garing. Terus kayak di dalamnya tuh kayak lembut-lembut kayak apa gitu ya. Dan udangnya gak pelit gitu loh. Biasanya kan ada hakau yang kamu makan kosong gitu loh. Kayak kulitnya banyak tapi dalamnya kosong. Tapi ini full. Terus tekstur kulitnya juga enak banget ya. Enak. Kayak pas gitu loh kenyalnya. Itadakimasu. Itadakimasu. Shomai. Omai. Cinca-cinca enak. Enak banget, malah enak. Ini tuh daging ayam dan daging udangnya tuh masih gede. Iya. Jadi pas dikunyah tuh berasa banget, gak pelit. Gak pelit, ya. Kayak berasa nih. Gak campuran tepungnya tuh dikit. Benar. Itu dia. Karena aku susah mengekspresikan, tapi karena ada Jessica Jen, semua terekspresikan dengan baik. Lebe. Next, apa nih? Ya udah deh, dipegang aja. Sushi ya? Ini breakfast terbanyak aku sih bulan ini. Kayaknya aku juga gitu. Karena aku jarang makan pagi sebenarnya. Ini kayak breakfast lunch digabung. Yuk, ini ya. Okay. Ini crab stick, crab stick, nasi sama telur ikan. Oke mas. Keras. Keras. Yang keras kayaknya crab sticknya. Nasinya keras tuh. Oh ya? Tuh. Iya, katanya bulan banget ya? Oh iya, sedikit keras. Iya kan? Kayak ini deh, karena udah dibiarkan terbuka. Jadi terus kena angin dingin gitu. Dingin ya, agak dingin. Tapi untuk rasanya enak ya? Rasanya enak, cuma tekstur nasinya agak keras ya? Aku lebih suka kalau... Oh nih? Iya kan? Biasanya kan kalau diangkat rawan hancur nih. Iya, keluar-keluar isinya hancur. Ini kayak nah, kuat banget. Masih kayak gini ya? Wih. Nih, wih. Set. Tuh. Wih. Kuat banget nasinya. Bisa buat jadi barbel, bisa buat barbel rumah, bisa jadi batu bata, pengganti batu bata, bisa enak. Enak kok. Enak banget isinya, Bang. Ini lebih kayak kimbap ya? Iya, makanya tadi bilang kayak kimbap. Kita ada kemas jamu kismida. Enak. Rasanya bener-bener yang seo, rasanya minja, opa, jong. Ayo kaseo. Rasanya Korea banget, imida. Korea, iya. Kayak ada ini ya sih, bulgoginya? Enak kayak banget, Teo. Nasinya pulen. Iya. Yang tadi enak itu. Terakhir, sushi abon. Di Indonesia banget. Oke, enak. Senang, masih banyak rasanya. Kenyang. Belum. Masih bisa. Oke guys, western sosis. Keras banget. Itu telurnya kira-kira berapa butir tuh? 5 kan? Gendut banget itu telur. Kolesterol. Enggak kasih ya kolesterol. Enggak kasih ya. Ya rasanya masih kolesterol. Oke, dari yang rendah kolesterol dulu. Biar dia gak shock. Emang dia rendah? Ini lebih tinggi kayaknya. Gitu ya? Tapi ini goreng juga sih. Harusnya ada saus-sausnya ya. Aku ambil ya. 2000 years later. Silakan. Demi saus sambal, aku rela merangi. Demi kamu? Dari ujung ke ujung. Demi kamu? Aku rela lari bersambal 5 km. Lebe. Yuk. Kok saus sambal? Ada sambal terasi sama hijau. Aduh, refleks itu suka banget sama sambal jadi gini. Terima kasih mas. Autopilot tadi, autopilot. Terima kasih mas. Yuk.
Kentang balado ini. Kentang terasi. Enak. Meskipun udah agak dingin, karena kita tadi ambil dulu baru makan, cuma masih enak. Ini beef sausage. Sausage. Aku masih bingung kenapa aku ambil terasi tadi. Enak. Kulitnya agak tebel ya. Tapi kalau untuk kayak gini, biasanya tiap kota ada gak sih? Restoran-nya? Bener-bener persis ya. Cuman enak ketemuannya. Yang belum tentu ada itu tadi sashimi. Sushi juga gak selengkap sushi tadi belum, iya. Sosis yang betul sih. Yaudah, coba deh. Ini ada fusion, fusion. Aku kan coba sambil hijau. Agak aneh di mulut. Jujur aneh banget sosis pakai sambal hijau guys. Kayak iya. Kayak otaknya bingung. Sayurnya sayur, jangan lupa makan sayur. Udah tadi. Bim bacon. Ini haram ya. Beef. Cuman fokus pada bacon-nya doang kan? Kayaknya di sini halal gak sih? Biasanya bacon itu pakai pork loh. Biasanya? Jadi, biasanya. Kalau ditulis bacon doang mungkin pork. Tapi kalau beef bacon udah pasti. Aku baru pertama kali lihat tuh beef bacon. Baru pertama kali coba. Enak kan? Bacon selalu enak ya? Aku kalau breakfast di hotel, aku selalu ambil bacon. Kalau aku tapi, misalnya ada pilihan Western sama Indonesia, aku nggak ambil Western. Aku dari dulu sukanya Indonesia. Aku juga, aku suka yang kayak bakso-bakso tadi tuh, ya. Bami-bami gitu. Itu kan kayak Indonesia iya, tapi kayak mix kayak kalau di Indonesia nggak pakai chili sauce. Asia. Iya, Asia. Yang Jepang-Jepang gitu aku juga suka. Ya, Asia lebih Asia daripada ke Western. Ini Western banget. Suka sih suka, cuma kalau ada pilihan Indonesia atau Western, biasanya Indonesia. Coba yuk. Pesan banget guys, baked bean. Enak tau, aham-aham gitu kok gak salah. Wow. Kayak bau kimchi. Gak tau suka. Kayak apa ya? Kayak saus sama juga sih kacang merah. Iya. Kacang joglo, kacang jogo. Jogo? Kayak kacang merah gitu nih, kayak kacang apa ya namanya? Kayaknya kita jangan banyak-banyak gak sih telurnya. Iya. Oh iya guys, mau coba omeletnya? Gendut, gendut banget. Kuendut. Ini dalamnya tuh ada kayak, apa namanya, smoked beef, keju. Iya, tadi banyak banget toppingnya. Jamur. Pakai sambal terasi gak ya? Aku bakal pakai sambal biasa. Kebalik ya? Wah lagunya. And watch us where we go. And help us to be what. Ayo makan. Telurnya enak banget. Keju, keju. Toppingnya banyak banget di dalam, enak banget. Kombinasi toppingnya refill. Belum. Lead us to a place. Lead us with your grace to a place where we'll be safe. Oh, ini lagu ini. Ya. Yuk. Take it to die. Find your time. Let us stand. Kenapa aku alih toilet kayak gini? Kenapa kamu kesini? Kenapa aku kayak gini? Aku kayak, ini belum saatnya. Aku taruh dulu di sini. Banget guys. Dijajalah kesini lagi. Kok bisa ya? Error. Oke, yang ini nanti kita makan lagi habis ini. Kita masuk ke main dish kita. Kita main dish langsung ke kebangsaan kita. Kebangsaan kita ya.
yaitu makanan Indonesia. Wow, mau panggil nih, sendok. Sobiamon mondo senza più violenza. Aduh, sekali nyanyi nggak bisa stop. Violenza. Okay. Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Ida lagi mas. Lagi mas. Enak banget. Aku paling suka nasi goreng yang coklat, yang pakai kacang manis. Tapi lengket banget ya? Lembek banget ya? Lembek banget. Nah ini baru pakai sambal hijau. Enak banget. Berasa kayak kamu nasi goreng kampung bener makanya ini kayak Sinas fate so will. Ayo goreng. Terakimas. Apa ya? Pakai bumbu apa ya dia? Wow. Gak kayak ayam goreng aku bayangin. Tapi familiar rasanya. Iya. Tapi apa? Mirip dendeng gak sih? Rasanya. Iya, mirip. Mirip bumbu dendeng tapi ayam. Unik. Enak. Sambal apa sih? Sambal adob. Terasa. Rasanya sampai bawalnya kayaknya bagi dua deh. Ada rendang weh. Guys, ada rendangnya, lupa ada rendang, kedutupan bakwan. Kamu suka rendang banget ya? Suka. Iya, tadi gimana? Tadi gimana? Aduh guys, masih ada ayam. Tapi agak manis. Enak, empuk gak? Empuk, aku lebih suka yang asin. Kan? Oh iya, ini kayak agak manis. Bakwannya ada udangnya, weh. Wow. Ada udangnya, guys. Saus mana yang harus aku ambil? Yang pedes yang ini. Boleh, Mas. Mas. Enak. Udang rebon ya? Oh iya, benar-benar. Ada tentunya, tapi ada yang gede juga. Jadi ini bapak dan ibu udang ada di dalam satu makanan, guys. Sadis ya, tragis kisah hidup keluarga ini. Telah wafat sekeluarga udang digoreng di dalam satu bakwan masing-masing. Total ada 9 keluarga. Lanjutin dong. Oh, jadi mamaku suka masak bakwan. Bakwan itu kayak tipis. Garing. Itu enak banget kalau. Oh, ini kan kayak ada isinya. Jadi tepungnya masih ada berasa tepungnya. Jadi kenyal, ini kenyal. Kalau aku biasa, kalau aku lebih suka yang tipis garing. Tapi tenang aja, kematian udang-udang ini ada manfaatnya. Bila. Masih tetap enak, guys. Enak. Bukannya tidak ada manfaatnya ya. Karena kita tidak menghargai kematian 9 keluarga udang ini. Terima kasih buat semua keluarga udang di luar sana. Waduh. Dicium. Mau enggak? Ya udah aku cium. Terima kasih. Enak. Bakmi. Aku sih lebih suka mie instan. Tapi kita aja. Gak salah sih, enak sih. Rasanya aku juga suka ini. Rasanya kayak bakmi tek-tek ya. Bakmi goreng tek-tek. Guys, biasa kan kalau misalnya makan di hotel itu, misalnya makan bakmi nih, rasanya kayak nggak seenak bakmi gerobak kan. Yang gerobak ini ya? Seenak itu, rasanya mirip banget sama kayak yang di gerobak-gerobak. Enak. Enak sih semuanya overall. Yang mana yang menurutmu paling enak? Salmon. Salmon sih. Kualitasnya oke banget. Aku sedikit aja guys. Lumpia ya? Itu lumpia, kering ya? Lumpia. Ya. Kayaknya untuk gorengannya lebih baik kalau kalian ambil langsung makan deh. Soalnya kalau udah biarin kayak kita, jadi dingin dan agak melempem keras gitu. Kecuali kalian ada kebutuhan thumbnail ya guys. Perlu dikumpulkan 20. Ini apa sih? Lumpia apa? Lumpia goreng. Apa? Tapi kok kayak nggak digoreng? Mungkin kan udah keras. Enak banget isinya. Isinya bukan lumpia. Kaget. Enak banget. Kayak dimsum.
lumpia biasanya isinya rebung kan? Ini nggak rebung. Lumpia isinya bihun biasa. Ya, bihun rebung gitu kan. Oh, rebung tuh apa ya? Bambu. Oh. Iya, iya, iya. Ini enak sih. Woi, isinya isinya ayam gitu. Isinya benar-benar daging full. Hmm. Semuanya enak sih, semuanya enak beneran. Ini apa sih, wortel ya? Kentang. Kentang. Nih, ambil setengah. Hmm. Mantap jiwa. Abis ini kita bakal makan-makan semuanya. Jadi, mari kita makan. Oke guys, sudah selesai makan. Kenyang banget, tapi enak banget, puas tapi, banget. Kalau ya memang enak, ya memang enak. Enak banget sih. Enak banget kan? Menurut aku enak banget sih. Kalau menurut kamu enak gak? Enak banget sih, parah. Iya. Enak banget ya. Menurut mamaku enak gak ya? Menurut papaku enak gak ya? Kayaknya sih enak. Ya, challenge-nya masih tetap berlaku ya. Ya. Kalau menurut kalian enak gak? Buat berapa orang? 20 orang kali ya? 20 orang, ya. Ya, tapi kamu juga harus ngitung berapa kali kita ngomong enak. Iya. Kalau misalnya kamu salah. Nanti kamu ngitung, aku hitung, terus kita cocok-cocokan. Jadi aku harus ngitungin juga gimana aku ngomong enak. Apa? Oke guys, kalau kalian mau coba, silakan datang ke Hotel Mulia. Untuk 300.000 worth it banget sih buat aku. 300.000 perut kalian melar. Melar ke depan dikit. Pasti pasti melar ya. Pasti melar. Oh, enak, enak, enak. Tadi sebenarnya ada roti-rotian. Dessert, tapi udah habis karena kita kesiangan, guys. Sudah tutup ya? Iya. Tapi berarti on time banget ya. Yeah. Jadi kalian kalau misalnya datang jangan dekat-dekat jam 10, yeah. Soalnya ini cuma sampai jam 10 doang. Dari jam 6 sampai jam 10. Kalau bisa kalian jam 5 udah standby. udah bawa sendok sama garpu. Oh, aku pikir bawa Tupperware. Jangan nanti ditangkap. Jadi guys, di belakang kamera ini ada manajernya ya. Manajer restoran ini. Jadi dia ketawa-ketawa aja. Untungnya ketawa ya. Ketawa-ketawa benernya di report. Dibikin lagi bikin poster blacklist. Untuk muka ini enggak boleh. Oke okay, guys. Di Honggo coret. Jessica-nya coret. Oke okay, guys, jadi buat semua yang nonton, Ariel Sasha. Thank you. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jamatane mata pujiwa. Terima kasih kak. Manajernya guys, manajernya.